Hai guys, apa yang bakal terjadi jika dunia ini makin canggih dan makin maju untuk kedepannya? Pasti bakal banyak hal aneh yang terjadi di luar nalar manusia. Ini sama seperti apa yang terjadi di video berikut ini. Sekarang, coba tatap tanganmu yang kugambar tadi. Sudah. Tanganku masih seperti biasa dengan gambar segi empat di telapaknya. Tanganku! Kenapa tanganku? Rudy, apa ini? Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya untuk subscribe dan like video ini ya. Oke, welcome to... Kita mulai videonya. 6 kelinci terjerat luka. Sama seperti biasanya, kita bakal melewati ritual Bu Guru membaca mantra ya. 6 mata tampak. Sekali lagi buat teman-teman yang baru pertama kali lihat video ini, bantu aku untuk subscribe dan like video ini guys, supaya channel itu makin berkembang dan makin maju untuk kedepannya. Duduklah dengan tenang. Cerita minggu kelam akan dimulai. Kali ini judulnya Dunia Gila. Ada apa dengan dunia ini? Ada sebuah cerita tentang dunia antah berantah. Oke. Yang isinya orang aneh. Dunia dengan isi orang aneh. Ada gitu ya? Ton, aku punya spidol ajaib nih. Kalau kau tahu akan keajaibannya, okay, kau pasti akan terkejut. Apa tuh keajaibannya? Ajaib? Apa keajaibannya? Ayo, katakan padaku. Jangan buat aku penasaran. Iya, apa sih kira-kira ya? Tapi, spidol kok ajaib? Apanya ajaib? Aku katakan. Ya, kenapa? Apa keajaibannya akan hilang jika ketahuan? Tidak. Tapi lebih baik langsung dicoba kan. Waduh, agak ngeri juga sih ya kalau langsung coba-coba aja gitu. Kekuatan dari spidol ini. Dapat kekuatan? Mau coba? Iya. Mau, cepat. Apa yang perlu aku lakukan? Baiklah, siap-siap ya. Oke. Ini bakal seru. Julurkan tanganmu ke sini. Diapain? Apa Oke, ini? Dia bikin kotak ya. Jangan banyak tanya. Di lengan sininya dia bikin kotak ya. Aku gambar di sini juga ya. Kau tidak mengerjai aku kan? Di lengan sama di tenang jidat. Saja. Kira-kira bakal Sebentar jadi apa lagi, ya? Keajaiban itu akan datang pada orang yang sabar. Aduh, nggak sabar nih. Bakal jadi apa sih? Kenapa lama sekali? Apa aku akan punya kekuatan super? Atau aku bisa menciptakan sesuatu dengan tangan ini? Tunggu saja. Mana ada yang instan di dunia ini? Sekarang, coba tatap tanganmu yang kugambar tadi. Bakal jadi apa ya? Sudah. Tanganku masih seperti biasa dengan gambar segi empat di telapaknya. Iya tuh, gak ada yang berubah. Bakal jadi apa emang? Oh, bolong tanganku. Tangannya. Astaga. Kenapa tanganku? Udara anjir. Aduh. Rudy. Matanya juga. Apa ini? Mataku buram. Itu berdarah. Aku tidak bisa melihat. Astaga. Ih, ngeri banget. Tolong. Ih. Tolong. Parah sih, psikopat banget ya temennya itu. Lihatlah keajaiban spidol ini. Kau akan takjub dengan hasilnya. Jadi apa itu? Udah parah itu. Loh, kok pindah? Lah. Ih. Kok jadi pindah posisi gitu sih? Sempurna.
Semuanya sudah selesai. Sudah. Wah, keren. Kekuatan spidol ini benar-benar gila. Aduh, parah banget sih ini. Ih, tapi masih ada absurd banget. Keajaiban spidol lainnya. Kirain bakal serem gitu ya, tapi ini serem juga sih. Apalagi? Apalagi keajaibannya? Ini gokil. Matamu gokil, ngeri anjay. Dunia antah berantah. Aneh banget. Orangnya sangat berbahagia. Gak bisa dibayangin sih kalau misalnya kita bakal jadi kayak gitu ya. Pasti susah banget kita ngapain aja juga. Aduh. Ya udah, gitu aja. Gak ada pelajaran bisa kita ambil. Dan emang menurut aku sih ya, ini video tuh cuma tujuannya buat ngehibur kita aja. Jadi gak seperti biasanya, yang ada alur ceritanya, yang ada pelajaran yang bisa kita ambil gitu kan. Udah, aku cuma mengucapin ke kalian terima kasih banyak, karena detik ini, di hari ini, channel ini udah menyentuh di angka 7.000 subscriber guys. Aku mengucapkan terima kasih banget kepada kalian semua yang selalu stay tune, yang selalu support channel ini, yang selalu komen pastinya di tiap komentar video-videoku. Aduh, aku respect banget sama kalian. Makanya aku bakal selalu nanggepin apapun yang kalian request. Aku mau nge-react apa, aku mau nge-react apa, pokoknya kalian tulis aja di kolom komentar, pasti bakal aku react guys. Pokoknya gitu ya. Oke, thank you buat kalian semua. Dan aku gak bakal lupa ketika channel ini sudah menyentuh di angka, ketika channel ini sudah menyentuh di angka 10.000 subscriber, aku bakal giveaway kaos limited edition Nobar Horror yang udah aku bikin spesial dari channel ini untuk kalian, untuk 5 orang pemenang nantinya ya. Dan caranya tuh gampang banget, kalian cuma cukup subscribe channel ini, follow Instagram aku, dan komen di tiap video-videoku. Nanti bakal aku pilih 5 orang pemenang. Gitu aja ya. Oke, okay, thank you buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai akhir. See you on the next video. Bye.